Pemusnahan berbagai jenis barang bukti yang telah berkekuatan hukum tetap ini dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Kota Malang di depan kantor Kejari Malang. Pemusnahan dilakukan pihak Kejari Malang dengan pihak Kepolisian Resort Kota Malang, BNN, dan Pengadilan Negeri. Rincian jenis barang bukti yang dimusnahkan yakni sabu seberat 308,21 gram, tembakau jenis gorila seberat 9.437 gram, 9.866 butir PDL, dan puluhan HP serta minuman keras. Barang bukti yang dimusnahkan ini berasal dari 50 perkara yang telah berkekuatan hukum tetap baik di pengadilan negeri maupun kasasi di Mahkamah Agung. Kajari Kota Malang, Andi Darmawangsa mengatakan bahwa pemusnahan BB dilakukan untuk menghindari pemanfaatan penggunaan barang bukti oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Sedangkan barang bukti yang dimusnahkan ini merupakan penanganan kasus selama 6 bulan terakhir. Bagian daripada kegiatan ini adalah untuk menghindarkan adanya penyimpangan-penyimpangan yang bisa dilakukan oleh oknum tertentu untuk menyalahgunakan BB itu. Dan yang kedua, untuk menghindari ada dampaknya di lingkungan. Artinya bisa saja ada yang meledak atau apa, itu perlu kita hindari. Jadi setelah mendapat kekuatan hukum yang tetap, kita langsung musnahkan. Andi menambahkan bahwa barang bukti yang dimusnahkan memiliki nominal sekitar kurang lebih 500 juta rupiah. Dari Kota Malang, Ahmad Amin melaporkan.